Nyalakan nih guys. Gak mau kasih merek ya. Ini gimana mas? Ini pasangnya gini guys. Gimana ya? Ini udah lama gak dipakai, saya lupa ini. Gimana guys? Coba jalan-jalan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Jonogiri. Kali ini Cak Jonogiri mau setting steadicam guys. Ini lama udah gak dipakai. Ini coba bongkar-bongkar, lagi gak ada kerjaan guys. Ini kepala buat dudukan kamera belum terpasang. Ini nanti mau saya pasang ke sini dulu. Kemarin ini saya pasang di slider guys. Ini steadicam, ini buat di kamera. Ini buat stabilizernya guys. Ini nanti dipasang di sini pasangannya. Ini rompinya guys, rompinya pasangannya ini guys. Tuh, ini rompinya. Nanti ini dipasang di sini guys. Pasang sini supaya bisa buat dudukan ini. Biar kayak sementara guys, kita mau bombardir para penjahat. Oke, kita setting dulu guys, nanti kita pasang. Jadi ini saya akan pasang ini ke sini. Jadi harus bongkar semua baut ini. Lupa nih pasangnya gimana karena lama nggak saya pasang. Kalau nggak salah, buka baut ini. Mana nih cuk, lupa cuk. Nanti buat yang ke kamera guys, lurus. Oke guys, ini kita pasang lagi. Ini kita pasang dulu aja guys supaya bisa buat butuhkan. Ini lagi setting guys, ilmu nih guys. Ini harus kencengin, jangan lupa. Oh gini aja, harus dikencengin nih guys. Ini supaya ini lama nggak dipakai, ini mau nyoba guys karena ini settingannya udah berubah. Jadi ini belum tentu balance. Ini langsung dipakai, ini coba cara pakainya gimana nih? Ini coba pakai guys, pakai rompi guys. Manjay. Itu pakai guys, sini guys. Ini guys. Ini guys. Ini. Ini. Cus. Kembali tuh. Kembali tuh nggak? Ya. Ini alatnya nih guys. Gak mau kasih merek ya. Ini gimana mas? Ini pasangnya gini guys. Gimana ya? Ini udah lama gak dipakai, saya lupa ini. Gimana guys? Bener gak nih guys?
Beneran lama banget ini barang nggak dipakai. Mana dia terlibatnya, guys? Nah itu masuk nggak? Oh sudah. Anggir. Ini yang tema apa ini? Ini masih di situ. Yang kanan. Nah. Ini belum kecil. Harus nyampe bawah kan? Emang gitu. Emang gini? Iya guys, jadi pakainya begini guys. Anjay. Ini kekencangan harus di setting lagi karena ini bebannya kamera kecil. Biasa buat kamera yang gede ini jadi terlalu ringan, ini pernya harus di setting lagi guys. Ya kira-kira seperti ini guys pakainya. Well. Jadi tuh ini ada pernya ini guys. Ini barang udah lama sekali nggak kepakai. Biasa yang terakhir-terakhir kita menggunakan kamera ini cukup dengan Ronin Z. Ini kita coba mau explore pakai lagi guys. Cuman ini masih nyari settingannya. Ini harus dibuka dulu guys. Ditendurin supaya sampai guys. Kita juga mau. Ini. Oke, ini coba dulu guys. Yes. Nah, ini udah sedikit lagi nih sebenarnya guys. Guys. Ini sedikit lagi nih. Sistemnya nih enggak mau buka nih. Kita kendorin pernya, nariknya supaya lentur guys. Masih jauh kan? Mana masih? Udah kecil ya. Nah, ada mending guys. Coba jalan-jalan. Ya udah sedikit memperbaiki guys. Ini kalau mau bikin gambar-gambar sinematok pakai ini guys. Yes. Sinematok. Oke guys, ini belum selesai saya setting. Jadi ini harusnya untuk kamera yang gede. Jadi itu terlalu ringan, ini kita mau setting lagi, oke? Belum pas, ini lama nggak dipakai guys, karena terakhir-terakhir menggunakan kamera yang hanya bisa dengan Ronin saja. Jadi ini kita mau coba oprek lagi, kita fungsikan, barangkali nanti ada kebutuhan yang cepat guys, ini asisten saya nih, siap. Siap guys, asisten tanpa digaji guys. Asisten cuma-cuma guys. Jadi harus dibantu, ini gak bisa sendirian cok. Oke. Satu lagi cok. Oke. Mantap guys. Oke guys, sekian dulu video dari Cak Jowono Giri dan bersama teman saya, namanya siapa itu? Namanya Babang Raka. Oke. Ikuti terus video Cah Bejo Wonogiri. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.